Alas Purwo Banyuwangi merupakan hutan yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Di Alas Purwo ini banyak misteri yang belum terungkap, namun meskipun begitu Alas Purwo tak pernah sepi pengunjung. Sebagaimana dikutip redaksi agtvnews.com dari berbagai sumber, berikut 5 misteri dan fakta Alas Purwo Banyuwangi. Alas Purwo dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para jin dari seluruh Nusantara. Jadi, jika seseorang masuk dengan membawa niat yang buruk dan hati yang kotor, maka kemungkinan besar ia tak akan kembali karena tertelan lapatan Alas Purwo. Alas Purwo tidak hanya kental dengan rumor yang menghilangkan manusia, tetapi juga identik dengan tempat belajar ilmu gaib. Bahkan ada cerita yang beredar, siapa saja yang sudah selesai belajar di Alas Purwo maka akan sakti mandraguna. Alas Purwo selain terkenal dengan hal mistisnya, ternyata di Alas Purwo ini juga merupakan tempat yang disukai Bung Karno untuk bersemedi. Banyak cerita beredar bahwa Bung Karno kerap mengunjungi Alas Purwo untuk bertapa memikirkan bangsa Indonesia. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa di Alas Purwo juga merupakan tempat Bung Karno melakukan kontak dengan Nyi Roro Kidul. Misteri selanjutnya adalah Alas Purwo merupakan tempat kerajaan jin. Misteri ini merupakan misteri yang sangat dikenal oleh masyarakat. Konon jika kamu memiliki mata batin, kamu akan melihat kerajaan jin sangat besar dan ramai penduduk. Jika kamu melihat dari kejauhan, Alas Purwo tampak seperti hutan biasa selayaknya hutan yang banyak pepohonan yang lebat. Namun jika kamu masuk ke dalamnya, kamu akan melihat beragam fenomena, salah satunya adalah banyaknya goa. Konon goa-goa tersebut berjumlah 40 dan kerap digunakan tempat untuk bersemedi.